Inilah fakta mencengangkan rudal nuklir milik Rusia. Rudal yang bernama lengkap RS-28 Sarmat ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2000-an dan dirancang untuk menggantikan rudal SS-18 ICBM Rusia yang sudah tua. Sarmat adalah rudal balistik antar benua yang mampu menembakkan nuklir dengan daya jelajah 18.000 km. Berat rudal lebih dari 200 ton dan ia mampu mengangkut banyak hulu ledak nuklir. Presiden Putin mengatakan rudal ini dapat mengenai target apapun yang ada di bumi. Usai melakukan uji coba, Kementerian Rusia menyebut Sarmat adalah rudal paling kuat dengan target jangkauan penghancuran terjauh di dunia. Rudal Sarmat dijuluki sebagai Satan II oleh analis barat karena Sarmat adalah salah satu rudal generasi baru milik Rusia yang sampai saat ini tak terkalahkan. Dan rudal inilah yang disebut Presiden Putin kemarin sebagai rudal nuklir milik Rusia yang lebih modern dari yang dimiliki oleh negara-negara NATO saat ini.